DPRD Pesisir Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Ranperda pertanggungjawaban APBD 2020 pada Senin tanggal 21 Juni tahun 2021. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Nazrul Arif, didampingi Wakil Ketua 1 Pidi Nuri, Wakil Ketua 2 Ali Yudiem dan dihadiri Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, Wakil Bupati Azul Koini Syarif dan Sekap N. Lingga Kusuma. Bupati Agus Istiqlal menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD tahun 2020 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemkab Pesisir Barat. Agus Istiqlal menjelaskan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan rangkaian dari akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan serta evaluasi capaian kinerja program untuk dijadikan pertimbangan bagi perencanaan tahun selanjutnya. Selanjutnya, kebijakan pendapatan diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah dengan tetap memaksimalkan perolehan dana perimbangan, baik dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah. Menurutnya, kebijakan belanja diarahkan pada efisiensi dan efektivitas anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar, sarana-prasarana dan infrastruktur. Sedangkan untuk alokasi anggaran, dilakukan sesuai dengan pendelegasian kewenangan pada OPD, dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, serta tetap mengutamakan akuntabilitas perencanaan anggaran. Pencapaian target kinerja APBD tahun 2020, serapan anggaran belanja daerah sebesar Rp837,53 miliar dari total anggaran sebesar Rp917,63 miliar atau sebesar 91,27%. Sementara realisasi pendapatan daerah sebesar Rp806,59 miliar dari target pendapatan sebesar Rp854,12 miliar atau sebesar 94,43%. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ya zal jalali wal ikram habli malan kasiran innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbi israhli sadri wa yassir li amri. Yang saya hormati saudara Wakil Bupati Pesisir Barat, yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, yang saya hormati Usulur Pemda Kabupaten Barat Pesisir Barat, Bapak Sejarah Kabupaten Pesisir Barat, Pejabat Tinggi Pertama, Pejabat Pengawas dan Pelaksana dan Pengawas Kabupaten Pesisir Barat, tim ahli DPRD Kabupaten Pesisir Barat, insan pers serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada kita senantiasa banyakkan dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Dan atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam acara penyampaian nota dinas nota pengantar rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun
keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua selalu menjadi pribadi semua yang setia sampai akhir. Rapat Balai Pengarah dengan terhormat, pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Gresik Barat tahun anggaran 2020 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis pemerintah Provinsi Barat. Pelaksanaan anggaran pendapatan dari daerah harus disampaikan pertanggung jawabannya pada setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang keuangan daerah yang mewajibkan presiden, gubernur, bupati atau wali kota untuk menyampaikan rancangan undang-undang atau rancangan laporan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, APBN atau APBD pada lembaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan dan keseluruhan keuangan. Dari Pesisir Barat, Lampung, Novan Erson melaporkan untuk Monologis TV.